Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Asih Perdana. Nah, hari ini aku mau unboxing ini untuk baby aku. Ini itu sejenis kayak bouncer gitu, dan ini edisi terbaru, yaitu New Pink. Penasaran yuk, kita coba buka. Nah teman-teman, di dalamnya ini ternyata ada kotak lagi loh, satu kotak lagi kardus. Jadi dia tuh dua lapis. Ini aku angkat ke atas, lumayan berat. Tada, ini dia gambar aslinya. Nih, ini gambaran dari bouncer yang aku beli ya. Ini versi terbaru dari Futon. Nih, cantik banget kan? Untuk detailnya kita buka dulu ya. Yuk kita buka. Teman-teman, ini seharusnya di dalam plastik ya. Ini plastiknya, ini aku nariknya lepas dari plastik, dan ini ada buku petunjuk untuk merakitnya. Aku cek dulu, ini ada petunjuknya ya. Jadi tahapnya ada semua, tapi kayaknya sedikit susah. Dan ini juga harus pasang baterai, jadi kayaknya aku harus minta tolong suami aku untuk merakit ini. Kayaknya aku harus minta tolong suami aku untuk merakitnya, dan kita rakit dulu. Nanti aku kasih tahu cara rakitnya, step by stepnya. Oke teman-teman, untuk melepas baterainya kita harus pakai obeng, lepas bautnya. Ini baterainya nggak termasuk ya. Ini aku udah pasang baterai. Ini tombol mati. Ini musiknya, dan ada getaran juga dan volumenya. Jadi baterai yang dipakai baterai jenis ini ya, baterai jam. Teman-teman, ini udah disusun suami aku dan kita siap merakit. Yuk tonton terus video aku. Nah teman-teman, setiap gabungan besinya itu ada kayak gitu ya, ada kayak bentelan warna silver gitu. Dia tuh kayak ngunci gitu. Jadi ini tinggal kita gabung-gabung aja, masangnya gampang banget. Nih udah dipasang lengkap kan, cepet banget. Thank you.
ini aku coba tidurin baby aku di atasnya. Nih, bisa kasih bantal ya bagian atasnya. Oke, buat para moms dan bunda, biar gak goyang-goyang ini boncernya, kalian buka aja bagian bawah ini kayak gini. Tuh, dia kokoh, jadi kayak penyanggah gitu, dia mantep duduk aja. Nah, ini ada tombol kayak tekanan gitu, ini tuh untuk naik ke atas kalau mau setengah duduk atau duduk. Dan ini kalau dia baby lagi tidur, itu bisa kita turunkan ke bawah ya, kayak gini. Kalau untuk mau goyang-goyang babynya, kita tutup aja penyangga bawah, terus kita goyang-goyang kayak gini. Dan ini bisa dibawa kemana-mana loh. Nanti aku kasih tahu cara ngelipatnya. Ini kita lepas dulu bagian atas, terus kita lepas di bagian bawah. Itu ada tombol juga warna pink, jadi tekan aja tombol di bawah itu, nanti kita cabut terus kita lipat. Nah, jadi ini kita bisa bawa ke mobil, bisa kita taruh di pinggir lemari, di bawah meja, di bawah kursi, ataupun di mana yang aman. Jadi liput kayak gini, nah kita tinggal taruh aja. Oke teman-teman, sekian video aku. Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like this video, comment, and subscribe. Bye-bye, assalamualaikum.